Ops. Itu bukan pacarnya, calonnya. Bukan. Itu bukan pacar gua. Ikutin. Kalau udah di sini terlanjur. Gimana nih kita belanja? Di dalam. Dalam lebih komplit. Mana ini? Katanya mau nyari yang tempat yang komplit-komplit. Baunya nih khas Krishna, khas pria. Khas pria. Oke lah Beb, jangan kemana-mana. Pasti pada kepo banget kan gimana sih keseruan kita belanja. Ya. Ya, tetap ikutin kita kepo. Kepo banget. Tapi dibawa ke sini, akhirnya gue juga harus melakukan sesuatu untuk kalian berdua. Apa itu? Lagi? Tuh, lu bantuin bapak itu turunin tuh barang-barang dari truk. Jadi dulu Krishna itu bebe di rumah, ya. Sebelum dia jadi seperti sekarang, dia adalah tukang pak. Wow. Betul, benar. Ini beneran kenyataan. Fakta, ya benar. Pernah ke sini ngangkut-ngangkut barang-barang, ke situ naik motor. Ya, gitu. Jadi prosesnya, dia pak, okay. Flashback. Kembali ke kehidupan. Tapi lupa caranya. Bisa, dulu masih cowok ya, sekarang enggak. Gotong royong ya? Ya. Kita gotong royong. Yang bener dong. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang gantian deh Nyai yang kerjain dua hobah. Selamat menikmati ya dua hobah. Nanti yang mau sebel kan? Gak kuat. Udah keren-keren. Tanya aku nyerah deh. Aku nyerah ini. Berat banget ini. Mas, ayo bantuin mas. Gantian. Tapi pegangin ya, Pak. Pegangin lo. Ayo, buru. Pegangin lo. Berat, Beb. Dibantuin berempat, Pak. Ya udah, Pak. Iya, ada berempat, Pak. Nah, kita lihat. Wow. Iya. Tapi badannya tuh lihat gede banget loh. Oh sama. Ah, Beb, kebetulan di pasar ini kan pasti kurang hiburan ya kan. Orang-orang di sini sibuk berjualan, ya kan. Gimana caranya biar jualan laku, biar besok bisa jualan lagi, biar bisa ngasih uang ke keluarga. Nah, karena Nyai terlalu berbaik hati, jadi Nyai akan mengasih hiburan buat para warga yang ada di pasar ini. Mau tahu hiburannya kayak gimana? Mau lihat goyangan kita gimana? Mau. Oke. Bet, goyang bareng-bareng ya, Pak. Kita dangdutan rame-rame.